Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu sehat. Radio Perkasa makin dahsyat bermanfaat. Alhamdulillah pecinta Perkasa, dimanapun Anda berada, kembali saya Faris Ramadan hadir kembali untuk Anda di arena favorit Warung Kopi Plus Plus setiap Senin jam 8:30 hingga 2 jam ke depan. Kita hadir spesial Ramadan 1439 Hijriah. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi wargobek oleh Solusi Nyoto. Applause untuk kita semuanya. Disiarkan langsung di Crown Victoria Hotel Tulungagung, kemudian juga live streaming bersama kita, live streaming 2 malam hari ini. Siapapun Anda yang sekarang lagi menyimak bisa lebih jelas lewat streaming. Baik, malam hari ini kita berbicara tentang sistem zonasi pada saat penerimaan peserta didik baru. Nah, ini adalah sebuah rutinitas ritualnya orang tua ketika anaknya mulai atau harus melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Orang tua selalu sibuk bagaimana putra-putrinya agar masuk, diterima di sekolah yang diinginkan. Nah, 2 tahun ini, mulai tahun 2007 sampai 2018, 2017-2018, ini ada sistem zonasi. Sehingga ada coupling-coupling begitu. Ketika ini dilakukan, masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya bagaimana sistem zonasi itu diberlakukan. Apakah sama dengan tahun kemarin atau ada update-nya? Malam hari ini yang sudah hadir bersama kita teman-teman dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, kemudian juga cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, Bapak Solihin MPD, terima kasih sudah rawuh di Crown Victoria Hotel, kemudian juga Bapak Saifuddin Zuhri dari Dikpora Tulungagung bersama juga Bapak Heri Purnomo, terima kasih sudah hadir, kemudian Dewan Pendidikan Tulungagung Bapak Sumarji sekaligus Ketua MKKS Tulungagung Bapak Sujito, dan juga teman-teman dari IPPNU pecinta Perkasa dimanapun Anda. Malam hari ini kita akan berbicara tentang zonasi dan mungkin juga persoalan tentang penerimaan siswa atau penerimaan peserta didik baru. Nah, sebelum kita ketemu dengan para narasumber pecinta Perkasa, kita akan hadirkan dulu potret kita persembahan dari tim redaksi 96,8 Radio Perkasa. Silakan, Karin.